Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih mendapat anugerah untuk kembali menikmati indahnya Ramadan, baik untuk melaksanakan kewajiban puasa maupun untuk menambah amal kita pada bulan ini dengan amal sunnah yang pahalanya berlipat ganda. Dalam berpuasa, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah niat. Niat merupakan salah satu rukun dalam berpuasa. Puasa Ramadan dinilai tidak sah tanpa melakukan niat di waktu malam. Terdapat banyak riwayat hadis yang menjelaskan kewajiban melakukan niat puasa Ramadan ini. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Sayyidah Hafsah, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Selain itu, agar niat puasa Ramadan ini sah dan sempurna, maka para ulama memberikan beberapa syarat. Yang pertama, niat puasa Ramadan harus dilakukan di waktu malam, dimulai sejak waktu maghrib tiba hingga waktu subuh. Melakukan niat di waktu malam ini dalam kitab-kitab fikih disebut dengan tabyitun niyah. Jika melakukan niat puasa di waktu siang setelah waktu subuh, maka niatnya dinilai tidak sah. Yang kedua, harus ta'yinun niyah atau menentukan jenis puasa yang hendak dilakukan. Sebagaimana wajib menentukan jenis sholat dalam niat ketika mengerjakan sholat wajib, dalam puasa Ramadan ketika kita melakukan niat, maka kita wajib menyebutkan Ramadan dalam niat tersebut. Yang ketiga, memutlakkan niat hanya untuk puasa Ramadan saja, bukan untuk puasa yang lain. Misalnya, seseorang melakukan niat puasa Ramadan, namun jika besoknya dia bepergian, maka dia mau puasa sunnah. Lah, niat seperti ini tidak sah, karena tidak memutlakkan niat hanya untuk puasa Ramadan saja. Yang keempat, harus melakukan niat setiap malam selama bulan Ramadan. Hal ini karena setiap hari selama bulan Ramadan merupakan ibadah mustaqillah, independen, tidak dapat dikaitkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Menurut mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan setiap malam hari. Namun, ketika ada kesibukan atau aktivitas tertentu, seringkali membuat seseorang lupa untuk niat puasa pada malam hari. Untuk mengantisipasinya, para ulama menganjurkan niat puasa satu bulan penuh di malam pertama Ramadan. Hal ini ditunjukkan apabila suatu hari seseorang lupa untuk niat, maka puasanya tetap sah karena dicukupkan dengan niat satu bulan penuh tersebut dengan mengikuti taklid pada madhab Imam Malik atau madhab Maliki. Para fuqaha Malikiyah menegaskan bahwa alasan dicukupkannya satu kali niat untuk puasa satu bulan adalah karena satu bulan penuh puasa Ramadan dihukumi satu kesatuan. Sehingga niat di awal Ramadan sudah mencukupi untuk hari berikutnya. Diperbolehkan bagi seseorang yang baru bisa berpuasa di hari kedua, ketiga, dan seterusnya untuk niat puasa
sebulan sebagaimana dituturkan dalam madhab Maliki. Sebab tidak ada titik perbedaan antara niat sebulan berpuasa di awal Ramadan dan hari berikutnya. Di hari berapapun niat dilakukan tetap masuk dalam sebuah titik temu sepanjang hari bulan Ramadan dihukumi seperti satu kesatuan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, wa yundabu ayyan wiya awwala lailatin shauma syahri Ramadan au shauma Ramadan kullah. Disunahkan pada malam pertama bulan Ramadan untuk niat berpuasa sebulan penuh. Liyanfa'ahu taqlidul Imam Malik, untuk mengambil memanfaatkan pendapat Imam Malik. Fi yaumin nasiya al-lailata fihi mathalan, pada suatu hari yang ia lupa untuk berniat di dalamnya. Di annaha indahu takfi li jami'il syahri, karena beliau menganggap niat tersebut mencukupi bila lupa niat pada malam-malam berikutnya di semua malam Ramadan. Adapun pelafalan niat puasa bisa dengan menggunakan lafaz berikut ini, nawaitu sawma jami'i syahri Ramadani hadhihi sanati taqlidan lil imami Malik fardan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Yang perlu diperhatikan, niat satu bulan penuh tersebut hanya sebatas antisipasi apabila lupa tidak niat puasa, sehingga untuk setiap malamnya tetap diwajibkan niat seperti biasa sebagaimana pendapat madhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bisawab wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.